udah aku apa udahlah gitu loh, udah aku maafin, udah maksudnya udah bukan maafin, udah aku lupain lah masalah uang 800.000. Cuma masalahnya ini dia tidak peduli sama yang maafin gitu. Karena permasalahannya udah lama sebenarnya. Saya juga sempat enak juga sama Dedi, udah lama masalah job-job apa segala macam udah lama, cuman dianya masih pendem. Ya kalau cuma soal ucapan ulang tahun sih, walaupun sakit hati ya nggak seberapa lah dibanding dia sama sekali nggak peduli sama mama saya. Kerugian berapa nggak? Aduh, kerugian apa? Nggak ada kerugian apa-apa. Sebenarnya aku nggak mau nge-expose, kenapa? Iya, ya siapa yang ngejar, kan kalian yang ngejar aku. Aku juga nggak mau kok.